Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Kepada Bapak Aben beserta keluarga besar yang kami hormati, tokoh agama, masyarakat yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini yang kami muliakan. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dan ma'unah Allah Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini acara walimahan. Walimah itu banyak, walimatul khitan, walimatul safar, walimatul maulid, dan yang terkenal itu adalah walimatul urus atau walimatul nikah. Yoga sama Meli dinikahkan itu tujuannya supaya senang. Supaya apa, Pak? Senang. Karena orang senang ini dibawa mulai dunia sampai kelak di akhirat. Orang susah itu juga dibawa mulai dunia sampai akhirat. Orang senang, ibu-ibu, ibu disinikahkan senang atau susah, Bu? Ibu udah nikah ya? Hah? Bapak-bapak dinikahkan senang atau susah? Banyak susahnya atau senangnya? Susah katanya. Amin Allahumma. Jadi surga kalau bahasa orang seberang bilang suwargo, ya. Itu tempatnya orang senang. Senang itu seneng. Karena penduduk surga iki ora ana sing susah, kabeh seneng. Tempatnya wong nurut-nurut. Tempatnya orang taat-taat. Karena kalau di surga itu ada orang susah, itu malaikat ridwan dikomplain, wong susah digono swarga. Iki sapa sing nggawa? Tokno wae, tokno. Lah orang senang, Bapak Ibu, itu diawali dari rukun. Dari apa, Bu? Rukun. Wong nek rukun mesti senang. Wong kalau rukun mesti senang. Orang kalau rukun mesti enak. Contoh, sambel itu enak karena terdiri dari sesuatu yang tidak enak. Cabai enggak enak, pedes, terasi tidak enak. Bawang putih kada enak, bawang merah juga enggak enak. Karena dirukunkan menjadi sebuah nama, namanya sambel itu enak. Begitu juga orang nikah, itu kalau rukun itu enak. Nah rukun ini turunan, Pak Bu. Tidak pandang dia pintar, bodoh, kalau turunannya orang rukun akan rukun. Karena banyak wong pinter-pinter, orang pintar-pintar tidak rukun itu banyak. Rukun juga tidak harus cantik. Rukun juga tidak harus jelek. Nyatanya banyak orang cantik bintang film itu tidak rukun banyak. Tiap hari bertengkar terus, namanya tidak rukun. Pejabat-pejabat itu tiap hari bertengkar karena dia itu bukannya kurang ilmu, Bu. Bukannya kurang pandai. Dia profesor, beliau doktor, beliau sarjana penuh. Tapi keturunannya orang tidak rukun, menjadi seorang pejabat pun tidak rukun. Didamaikan pun tetap tidak bisa damai karena sudah turun. Turunan ini kuat, turunan ini wong ireng kon putih angel. Dicet jadi putih, kena panas udan letek,
kembali irenglah lagi. Ini rukun iki ndak pandang pintar. Apa rukun gone kiai ora nyatane oke kiai sing ora rukun. Betul ndak, Pak? Rukun itu turunan. Wong bodho sing rukun itu ya pirang-pirang, wong pinter sing ora rukun ya pirang-pirang. Nyatane wong bodho nek rukun ya manak terus tiap tahun. Wong manak iki mesti rukun. Coba orang ndak rukun, mesti ke situ. Situ tidur aja jejek-jejekan, nggih mboten? Tidur itu lho singkur-singkuran, itu orang kalau tidak rukun ke situ. Kalau rukun ke sini, ya kan? Ke situ sama ke sini enak mana, Pak? Sini mak, pasti gitu kalau rukun, betul enggak? Kalau enggak rukun, situ, situ. Ini rukun. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun dalam keluarga, orang itu kalau mandang udah rukun, lihat saja itu udah luar biasa senangnya. Nah, ini ada satu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang dipandang saja tidak diapa-apakan, asal mandangnya penuh dengan kecintaan, itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Hanya mandang, Pak Bu, tidak dipegang, tidak dicumbu, tidak dirayu, hanya mandang, 5 perkara ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang pertama, ini harus ada dasar rukun itu tadi. Yang pertama, memandang apa yang mendapat pahala? Tidak diapa-apakan. Satu, memandang Ka'bah. Ini yang sudah pernah umroh haji, kalau memandang Ka'bah, memandang saja penuh dengan kasih sayang, pandangan rahmat, insya Allah sudah mendapat barokah. Yang kedua, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita itu orang yang tidak ketemu Rasulullah. Pak, kita hidup kepada zaman yang dimana zaman sudah tidak menemui Rasulullah. Bagaimana kita memandang Rasulullah? Kalau kita tidak bisa memandang Rasulullah, ketika kita membaca solawat kepada beliau, sama halnya kita memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebuah rumah tangga kalau sering kita untuk solat-solat sunnah, ketika kita dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam kepada baginda Nabi, rumah tangga yang semacam itu selalu dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanpa kita sentuh pun ketika kita memandang mushaf, memandang Al-Qur'an, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada antakallama ma'allah faqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Sahabat bertanya, au fahmin au bighairi fahmin ya Rasulullah, baik itu faham maupun tidak faham ya Allah. Iya, na'am kata Rasul. Walaupun kamu baca Quran tidak faham artinya sama, kita itu berbicara sama Allah. Paham Pak ya? Sekarang logikanya gini, lama-lama kita akan faham berbicara sama Allah, seperti halnya kita orang Indonesia dibuang ke Australia. Sehari dua hari kita tidak faham omongan mereka, tapi lama-lama akan faham. Lama-lama akan faham. Seperti halnya di sini bercampur beraneka ragam suku yang ada.
Orang Jawa, orang Melayu, orang Dayak kumpul sama orang Jawa, lama-lama bisa bahasa Jawa. Orang Jawa yang datang ke sini kumpul sama orang Dayak, itu lama-lama bisa bahasa Dayak. Yang diinginkan dia kita tahu, Pak. Sama halnya seorang ibu punya anak atau si mbah punya cucu umur setahun enggak bisa bahasa. Bahasanya enggak dimengerti. Tapi kalau kita kumpul lama-lama, kita akan paham keinginan anak, keinginan cucu itu bagaimana. Itu seperti halnya orang yang baca Quran tidak tahu arti dan maknanya, lama-lama akan tahu bagaimana arahannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akrimu ahlallah fil ardh, muliakanlah keluarga Allah yang di permukaan bumi ini. Sahabat bertanya, alillahi alillahu fil ardh, apa kira-kira ada keluarga Allah yang di permukaan bumi ini ya Rasul? Ada. Siapa? Qala, menjawab siapa Nabi? Humul ladzina yaqra'ul Qur'an, yaitu orang-orang yang baca Qur'an itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diakui ingin jadi keluarga Allah, bacalah Al-Qur'an. Maka sampai-sampai Rasul memberikan satu konsep, nawwiru buyutakum bisholati wa qiraatil Qur'an, cahayailah rumahmu, rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Pada dasarnya Bapak Ibu, kuburan yang seangker apapun kalau sering dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, kuburan itu tidak jadi angker. Paham Pak? Dan kita kadangkala melihat jauh kuburan Nun di sana, padahal kita sendiri itu kuburan Pak. Kok bisa? Bapak pernah makan daging sapi? Daging sapi? Daging kambing? Daging ayam? Pernah kan? Berarti ada ayam mati, sapi mati, kambing mati dikubur di dalam perut kita. Berarti kita ini kuburan, Pak. Istri kita juga kuburan, berarti kuburan dengan kuburan berpelukan, nanti akan muncul kuburan kecil. Paham enggak? Lah kita itu dinamakan kuburan mesti angker. Apabila kuburan yang di kita ini dah angker, sering kita dibacakan Al-Qur'an. Dikirain kita enggak kuburan, tahu kuburan takut kan itu biasanya. Itu lupa angker kuburan itu. Padahal Bapak Ibu ini kuburan sendiri. Katanya pernah ada makan daging sapi, Pak. Pernah. Lah itu kan sapi mati dimasukkan dikubur di dalam perut kita. Ini jika kita kuburan. Angker, supaya kita itu tidak angker, maka seringlah diri kita, badan kita, jasad kita dibacakan kuburan. Paham, Pak? Terus yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang dilihat saja itu menimbulkan satu, yang ketiga pahala yang besar, yaitu melihat kedua orang tua kita. Melihat apa Bu? Kedua orang kita, tua kita itu kita lihat. Ma'amir rojulin yang dhuru ila wajhil walidayhi kataballahu lahu thawaba kataballahu lahul hajjatan mabruran mubarakan. Siapa yang melihat wajah kedua orang tuanya, nazrotar rahmah, dengan pandangan atau penglihatan kasih sayang, ia akan dicatat oleh Allah seperti halnya dia itu haji yang mabrur dan diberkahi oleh Allah. Sekali kita pandang wajah orang tua kita, maka pahala haji yang mabrur kita dapatkan. Terus Pak, orang tua yang dipandang sama dia mendapatkan haji yang hajinya itu mabrur. Makanya nanti Yoga sama Meli, karena
mertua satu di sini, mertua satu di Ketapang, kunjung Ketapang. Berjabatan tangan melihat orang tuanya haji mabrur satu kali. Apalagi mau nanya, juga nanya, Bu, udah makan? Udah, mau dikasih makan? Enggak, saya hanya melihat kan haji satu kali, katanya kan gitu. Paham, Pak? Maka kalau kita itu seret rezeki, kita banyak musibah, kita banyak sakit, kadangkala ditatapkan wajah orang tua dengan rahmat, itu sudah menjadi terapi daripada penyakit-penyakit yang lain. Kadang lupa, waktu mau belum berangkat ke Kalimantan, sungkeman. Setelah sukses, kadang pernah sungkem, ngirim, ya, tidak. Bagaimana musibah tidak silih berganti datang? Kadangkala yang menikmati hasil daripada keringat kita itu adalah istri, anak kita, orang tua. Itu sisa. Sisa, padahal seorang laki-laki setelah menikah, tetap prioritas utama adalah hormat kepada kedua orang tua kandung. Seorang istri apabila berkeluarga, taat prioritas utama itu adalah kepada seorang suami. Paham bapak-bapak? Ini subhanallah, panenan berapapun tidak mencukupi, malah hutang banyak. Sekali dikasih hasil yang melimpah, bukannya kita menikmati, tapi malah kesiksaan dan kesengsaraan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Kurangnya memandang wajah kedua orang tua kita. Ini Pak Bu, kasihan mereka, mendoakan kita. Yang keempat, memandang yang hanya memandang, belum diapa-apakan mendapatkan barokah dan pahala yang luar biasa, yaitu bagi seorang istri mandang suami, suami mandang seorang istri dengan nadratur rahmah, pandangan yang penuh kasih sayang. Mulane Meli memandang Yoga, ya, mandang Yoga dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Ini adalah keberkahan yang akan selalu turun di tengah-tengah keluarga. Paham, Pak? Senyum dengan seorang suami istri dalam rumah tangga, 10 kejelekan itu akan rontok. Mencium pipi satu, mencium lagi, Pak. Satu kali ciuman suami istri merontokkan 10 kejelekan yang ada di pada diri kita. Iki nyium satu pipi, dua pipi berarti 20 kejelekan rontok. Mulane Pak Bu, saya punya teman seusia saya, ya, kurang lebih usia yang 45, ya. Dibel cerita-cerita panjang lebar, saya tanya, Cak, masih seringkah nyium istri? Ah, enggak. Loh, kenapa? Para nabi itu setiap hari kemanapun selalu mencium istri. Enggak, dulu mah sering, sekarang enggak. Kenapa? Mau nyium gimana lah? Balsem geliga yang sebelah kanan. Sebelah kiri salon pas. Nyium kening, preskan. Jadi kada ada kesempatan, tempat ruangnya sudah tertutup oleh balsam. Paham, Pak? Bapak Ibu pernah linu-linu dah kalau bangun tidur? Eh? Linu-linu ya? Ah, ini lupa. Ya, menurut terapi. Ya, terapi ya. Siapa yang mau tidur mencium istri, istri mencium suami, itu akan menghilangkan penyakit linu-linu. Tidak percaya mesti kan? Eh? Ini tidak percaya ya kan? Praktekan. Karena apa? Orang kalau mencium, saraf-saraf yang tegang itu jadi lemas, Pak. Loh, tidak percaya. Engkau dipraktek, no. Sing kaku-kaku iso lemes kabeh. Rubah kabeh pokoknya. Lah mesakno sing ra duwe bojo. Longa. Orang suami istri itu gajaran kok. Pahalanya luar biasa.
ngomong baik sekali sama suami istri, istri omong baik, suami omong baik, ini melupakan doping yang sangat luar biasa. Enggak percaya? Bapak bilang sama istri, "Dek, apa? Pian itu sudah cantik, lincah, wah. Orang perempuan digitukan, Pak, itu cangkul di bawah. Yang harus enggak dikura-kura, udah masa apa-apa." Karena pujian itu bisa membangkitkan daripada kesemangatan seorang istri. Nah, ini enggak, suaminya bilang, "Dek, apa? Disamakan dengan orang lain. Udah nasib ya, Dek, kenapa? Kok enggak seperti tangga saya, istrinya cantik, pengertian, pengertian, kemana-mana pengertian. Tapi ya enggak apa-apa, Dek, kamu jelek, saya telateni, doakan, saya bisa sabar sampai mati, Dek, ya." Orang perempuan digitukan langsung lenger-lenger mau perapatan. Iya enggak? Begitu juga orang laki-laki, seorang istri bilang, "Bang, mas, pian tuh udah ganteng, lincah, kuat." Wah, orang laki-laki ditukan istri, Pak, semangatnya minta ampun. Nanti bawa linggis, bawa cangkul, bawa dodos, ya kan? Nyukili apa-apa nanti. Karena dari semangatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui juga ya, ini temanten baru juga. Kalau kita temanten yang kawak-kawak bundas-bundas ngrungono ya kono, ora ngrungono ya kono nggih. Oh, manten wis bundas. Jadi Bapak Ibu, ya, kunci rukun, kunci senang berarti kunci bahagia. Konsep resep bahagia ada empat juga. Yang pertama, ya, yang pertama yaitu kalau rumah tangga ini saling menutupi aib, namanya masturun, saling menutupi aib, itu akan aman. Jangan sampai Yoga nanti ditanya oleh bapak ibunya, "Gimana nak, alhamdulillah tidak meleset impian saya, Pak, Mak. Meli itu luar biasa, Mak. Masaknya enak, murah senyum, pengertian, orang tua itu lega, menambah barokah restunya. Jangan sampai Yoga itu bilang, ditanya apa adanya, seandainya manyunan, jangan bilang manyun, "Gimana nak, 3 bulan ini kamu menikah dengan Meli, Mak, ya Allah, Mak, ngorok, Mak, kalau tidur." Itu enggak usah diceritakan ya. "Bangkong, Mak, kalau tidur." Nah, enggak usah ceritakan. Begitu juga Meli, bagaimana? Suamimu, Nak? Meli bilang, "Alhamdulillah sesuai dengan impian saya, Mama mertua." "Kenapa?" "Mas Yoga itu luar biasa. Tenaganya super jumbo. Sosialnya tinggi. Saya belum minta dikasih terus, Mak." Harus ceritakan. Sesuatu yang enak itu harus diceritakan. Kalau sesuatu yang tidak enak, jangan diceritakan. Kenapa sesuatu yang nikmat, enak itu harus dan wajib diceritakan? "Wa amma bi ni'mati rabbika fahad hadis." Kalau diberi Tuhan kenikmatan itu fahadis, harus diceritakan. Seperti halnya orang dapat rezeki tidak pernah diceritakan, dapat musibah ceritain. Padahal menurut konsep Nabi, kalau kita dapat musibah jangan diceritakan, diceritakanlah kalau kita mendapat nikmat. Bisa dipahami, Pak ya? Ceritakan kalau dapat nikmat. Dan saya pesan, nikmat yang dikaruniakan Allah, rizki yang dikaruniakan Allah kepada Yoga nanti ketika berumah tangga berjalan, jangan sekali-kali diragukan dan dikufuri.
Biasanya orang yang mau berumah tangga itu mikir, nanti saya kasih makan apa. Belum bisa kerja, malas kerja, kan gitu rata-rata. Jangan ragu masalah urusan rizki, kata Nabi, sakku fir rizki, sakku fir razik. Ragu urusan rizki, ragu berarti ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, konsep keluarga bahagia yang disampaikan Nabi, qani'un atau qona'atun atau qona'ah, yaitu menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kalau biasa kita dengarkan terjemahnya, apabila engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah. Itu kadangkala susah dipahami. Yang enak dipahami, kalau merasa cukup, nikmat akan ditambah. Kasih berapapun cukup, tambah lagi. Cukup, tambahlah lagi. Cukup ya Allah, tambahlah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri rumah tangga yang akan menuju bahagia, yaitu idza kharaj idza dakhala alaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Ciri rumah tangga bahagia yang ketiga, ketika masuk dalam rumah tebarkanlah senyum. Rumah siapapun ketika kita masuk itu senyum, insya Allah tidak akan menimbulkan satu malapetaka. Idza dakhala alaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika, ketika kita keluar juga tebarkan senyum. Ini senyum sapa itu membuat orang itu akan selalu mendoakan kita. Kalau kita itu senyum, mesti orang bahagia, bangga dengan kita, itu lumrah senyum. Pasti gitu kan? Siapa sih yang tidak bisa senyum? Tinggal buka mulut Pak Bu ya. Tapi banyak, walaupun kelihatannya itu ringan senyum itu, tapi susah kalau kadang kita praktekkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kita mohon dan berdoa. Mudah-mudahan kedua mempelai diberikan kelanggengan, istiqomah, cinta dan kasih sayang sebagai konsepsi Allah, mawaddatan warahmah, mawaddah cinta, warahmah kasih sayang. Karena usia muda banyak cintanya, maka harus dilengkapi dengan kasih sayang. Siapa yang menebarkan kasih sayang, maka Allah akan memberikan kasih sayang. Siapa yang mahal kasih sayang kepada seseorang, Allah pun akan memberi kemahalan kasih sayang. Seperti halnya, siapa yang menjadi kebiasaan dia memberi ampunan kepada siapapun yang menyalahinya, niscaya Allah akan selalu memberi ampunan. Lebih-lebih dalam rumah tangga, karena rumah tangga sudah dirumus, sudah dinas oleh Allah. Rumah tangga suami istri itu antara enak, senang dan tidak senangnya, tadi disinggung bampak, tibanya tidak senang senangnya, padahal Bapak Ibu, rumah tangga senang dengan senang, tidak senangnya itu banyak senangnya. Walaupun banyak yang kata tidak banyak senangnya Pak, menjengkelkan dengan senangnya banyak mana Pak? Jengkelkan, betul enggak? Tapi kalau dihitung-hitung masih ada kembali Pak. Makanya dalam konsepsi Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fahda aduwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu kadang menjengkelkan, kadang menjadi musuh bagimu. Betul enggak Pak? Juengkelkan. Anak istri kadang jengkelkan, suami kadang jengkelkan.
Kalau kadung jengkel tidak mau tidur rumah, tidur rumah tetangga, dasar tetangga pintar ngopeni, pintar merawat, akhirnya betah di tetangga. Suami istri itu kadangkala Pak Bu bermacam-macam multifungsi. Ada yang rasa dokter, ada yang rasa guru, ada yang rasa tukang manen. Enek bojo iki sing koyok rasa dokter senengane meriksa-meriksa. Kadang sing wedok suwe kondo, Mas, aku suwe ra mbok periksa-periksa. Enek sing tukang rasa koyok guru. Tiap hari itu ngajari aja. Udah enggak mau diajari terus. Tapi Pak Bu, kita lupa. Kalau istri kita cerewet, Pak, bagaimana? Jangan dinasehati. Paham Bapak Ibu? Jangan buru-buru menasehati anak, menasehati istri walaupun istri itu cerewet, Pak. Diapakan kira-kira Bapak Ibu? Hah? Kok jotos aja? Oh, dilaporkan yang punya nanti ya. Seperti Bapak ini kan dipinjami istri itu sama Allah. Seperti halnya pinjam HP sama kawan, HP-nya enggak bisa masak dibanting-banting. Serahkan yang punya hak, biar disetel Pak Bu. Betul enggak? Kebiasaan kita suka menasehati, tapi enggak suka memaafkan. Kalau resep Allah bagaimana? Solusinya, kalau istrimu itu anakmu menjengkelkan, memusuhimu, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, maafkan. Ini belum dimaafkan, dimintakan maaf oleh Allah, udah dinasihati, ya tidak akan masuk Pak. Istri suami itu punya hati, hati itu laksana sebuah sawah. Sawah itu kalau mau ditanami digemburkan dulu. Hati kalau keras tidak bisa ditanami nasihat, dimintakan maaf sama Allah. Anak kalau nakal, jangan anak-anak apa itu nakal minta ampun. Nah, anaknya pinter, ini bapaknya nopo. Aku rugi nak punya anak kamu, saya itu lo untung apa punya bapak kamu. Pasti gitu kan, anak model sekarang. Terus solusinya, wa in ta'fu, dimaafkan. Wa tasfahu, wa tasfahu, juga dimaafkan tapi ditemui Pak. Musafaha itu loh, ditemui. Menantunya udah dimaafkan, udah. Ditemui udah, menantu mbar. Menantu pertama harus saya maafkan. Tapi salahnya belum, enggak kuat saya. Kapling 1 hektar dijual, uangnya dibawa. Mobil 1 Pak dijual. Kalau sepeda motor saya ikhlaskan. Ini belum sah, belum diberi maghfirah Allah karena semuanya belum tuntas. Kalau yang ketiga ini memenuhi syarat turunnya maghfirah Allah, dimaafkan, ditemui, salahnya dilupakan. Mantu Pak, kualat wis. Jangan. Menantu jangan kualat, tidak boleh kualat. Karena apa? Menantu itu adalah bapaknya cucu. Seperti orang perempuan berani sama laki-laki itu besar dosanya, tapi laki-laki yang punya istri seperti itu juga besar dosanya. Dosanya istri, dosanya suami. Wangel Pak, bojoku kandhane. Berarti saya bodoh. Tapi kan dari koncone nurut, berarti suaminya pinter, kawannya istrinya. Betul enggak? Iya. Anakku kandhane angel. Wangel kandhane, Pak. Tapi kandhane koncone nurut. Kak, berarti orang tua itu belum pintar menasihati, masih pintar temannya. Nek karo koncone nurut, Pak. Tak kandhane gak nurut. Berarti wong tua iki saya bodoh, pinter koncone. Kan gitu logikanya. Iya betul. Wong wedok dikuwandani iki aja. Kalau orang perempuan dinasihati jangan, karena orang perempuan cerewet itu kayak gudeg, Pak. Dinasihati semakin berentek, dikukur terus. Terus gimana solusinya? Dimintakan maaf sama Allah. Kalau berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku,
dosa istriku, dosa anak-anakku ya Allah. Setelah mendapat maghfirah Allah, baru dinasihati. Urung dijaluk no maaf kok dinasihat, nasihati. Paham Bapak Ibu ya? Kita berharap mudah-mudahan kedua mempelai selalu dimaafkan Allah, semoga keduanya hatinya diberi kegemburan oleh Allah sehingga datangnya nasihat dari siapapun itu akan diterima. Paham Pak Bu? Yang terakhir lagi, orang itu susah nasihatannya ketika satu dia ganteng, kedua kaya, wong ini ganteng sugih, nasihatannya angel Pak. Orang yang paling enak dinasihati si cibudu nomor loro fakir, itu enak-enak nasihat. Maju Pak, maju guru dukung, soalnya ngomong so fakir, jadi dia dinasihati enak. Bisa dipahami Pak? Gule otong gue sampean, nek wong kuwi ganteng sugih pangkat, is nasihatane angel. Nggih mboten. Loh, udah bukti kita itu kan bukan turunan Adam yang asli. Kita itu Adam kedua yaitu turunan Nabi Nuh alaihis salam. Aslinya kita itu orang baik. Dulu itu umat-umat Nabi Adam ganteng, cantik-cantik, kaya-kaya, cerdas-cerdas, tapi susah nasihatannya Pak. Akhirnya sama Allah diceritakan, diprihatinkan, pas giliran Adam kedua yaitu Nuh alaihis salam, orang yang jahat-jahat itu dimatikan, yang di kapalnya Nabi Nuh itu orang baik-baik, karena lama tidak makan, kurang gizi, kecil-kecil, sampai kita itu tidak bisa besar dan tinggi seperti Nabi Adam. Ya modeling ini cilik-cilik ireng-ireng ngeten iki kira. Nggih mboten. Ini turunannya Nabi Nuh alaihis salam, Adam yang kedua. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Tausiah ini membawa manfaat barokah bi barokatil Fatihah. Kita Fatihah ruh dan jasadnya orang air rupa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah desa dan kotanya ini bi barokatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa awlatina wa talamidina wa dhurriyatina wa ahli quryatina khususan qurya ay madina airupas ija'alna qaryatina min ahli dhikri wa ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma alif kama alaftahuma bainahuma Adam wal Hawa wa alif kama alaftahuma بين يوسف وزليخة وكما لفتهما بين إبراهيم والحجر وألف كما لفتهما بين موسى وطور سيناء وكما لفتهما بين محمد صلى الله عليه وسلم والخديجة الكبرى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahumma fiq ila qawmi thariq ihdinash shiratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.